Ya, shalom, shalom, soteria, soteria, puji Tuhan, bersama dengan saya ya, Bejana. Ini Rabu pertama bulan Juli ya. Saya mau berdoa, saudara, ya, berdoa untuk saudara, untuk kita semua, untuk saya sendiri, ya. Karena hari-hari ini firman Tuhan mengatakan adalah jahat, hari jahat. Kita mengalami masa-masa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ya, sudah difirmankan masa sukar, saudara. Tapi mari, saudara, kita akan berdoa. Saya akan berdoa. Ya, saya berdoa mendukung saudara. Ya, apa yang Tuhan sampaikan kepada saya untuk disampaikan kepada saudara, karena saya dalam pelayanan healing and deliverance ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan, ya, begitu banyak pergumulan hidup kita di dalam dunia ini, saudara. Terlebih saudara, saya mau beri tahu kepada saudara, pekerjaan iblis semakin meningkat terus. Dia tahu persis waktunya sudah dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Yang kedua kali, semua akan selesai. Tapi saudara dan saya, yang tetap percaya, setia, taat kepada Dia, akan bersama-sama ketika Dia datang sebagai mempelai pria, mengangkat kita sebagai mempelai wanitanya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Apa yang Tuhan sampaikan hari-hari ini, saudara, kepada kita, kepada saudara, kepada saya, semuanya. Ya, kita lihat, saudara-saudara, di dalam Injil Matius. Ya, sebelum saya berdoa, saya tetap dalam firman doa dan pengurapan. Sebelum saya berdoa, saudara, saya membacakan saudara dalam Injil Matius. Ya, pasal 11 ayat 28. Saudara bisa membaca mulai ayat 25 sampai 29, tapi saya hanya membaca Injil Matius pasal 11 ayat 28. Kalau di sini saudara, judulnya adalah ajakan juru selamat. Juru selamat siapa saudara? Tuhan Yesus Kristus. Apa ajakannya saudara? Kita baca saudara, ya, di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Marilah, ya, marilah kepadaku, kepada Yesus Kristus Tuhan, ya, semua saja saudara-saudara, tanpa kecuali, ini katakan semua, yang letih lesu dan berbeban berat, aku Tuhan Yesus akan memberi kelegaan kepadamu. Semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan Yesus akan memberi kelegaan, saudara, kepada saya. Oh, haleluya, saudara. Saya akan berdoa, saudara. Semua saja yang mau mengikuti pelayanan Healing and Deliverance Ministry di lewat YouTube ini, saudara-saudara. Ya, saya akan berdoa supaya Roh Kudus berhembus. Ya, saya memakai sarana, saudara, karena itu perintah Tuhan, yaitu minyak. Saya sebut minyak kudus. Orang-orang menyebut minyak urapan, ya. Itu minyak yang kudus, saudara. Semua minyak, kata Tuhan, tetapi tidak boleh ada alkoholnya. Dan yang terpenting adalah didoakan. Supaya saya mendoakan minyak itu. Kalau saudara punya minyak yang boleh didoakan. Sebab kita nanti akan pakai dulu, saudara. Sebelum saya akan berdoa, kita akan mengurapi dulu. Tapi ada minyak yang belum didoakan. Sekarang saudara pegang di tangan saudara. Tangan kanan saudara, dan dengarkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak-minyak yang belum dikuduskan itu, dari tempat ini, Roh Kudus akan berembus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya kuduskan minyakmu itu, dan menjadi kudus. Dan Roh Kudus akan bekerja, mendatangkan kebaikan bagi saudara, bagi kita semua, yang percaya dan mau memakainya. Pakai saudara, sekarang sudah urapi lebih dulu, saya sudah mengurapi tadi saudara. Saya selalu mengurapi terus saudara, setiap hari, setiap pagi saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapkan semua. Saudara-saudara,
kebutuhan manusia, ya, secara garis besarnya, ketika kita masuk dalam dunia ini, dan kita terus memiliki iman Kristus, iman Kristus, menjadi orang percaya, dan disebut orang Kristen, pengiring Yesus, pengikut Kristus, saudara-saudara, ada pergumulan tetap dalam dunia ini. Siapapun tidak lepas. Yang pertama, saudara, adalah masalah dalam hidup keluarga rumah tangga kita. Keluarga rumah tangga saudara, masalah kesehatan, masalah sakit penyakit, ada. Ya. Yang ketiga adalah masalah keuangan, pekerjaan, ekonomi saudara-saudara. Dan itu berkembang. Belum pekerjaan iblis terus campur. Ini haleluya saudara, kita punya Yesus Tuhan dan Roh Kudus sudah dicurahkan. Ada seorang penolong yang lain, firman Tuhan mengatakan, yaitu Roh Kudus. Dia Roh Penghibur, Roh Kebenaran, dan seorang penolong yang lain, penolong artinya saudara dalam bahasa perjanjian baru ini adalah Parakletos yang memiliki arti banyak. Saudara, ada tenaga dan kuasa daripadanya. Mari saudara, sebentar saya akan berdoa untuk saudara-saudara. Setelah saudara mengurapi, ya, saya akan berdoa saudara-saudara. Bagi orang-orang yang mengalami letih lesu, beban berat. Letih lesu, bahkan mereka merasa bebannya terlalu berat dalam kehidupan ini. Yang tadi saya katakan. Saudara, yang pertama adalah masalah. Kalau saya boleh ya, saudara menggunakan televisi yang punya ya. Pakai TV smart saudara-saudara atau Android. Itu lebih bagus. Saudara bersama-sama dengan keluarga. Semuanya. Keluargamu ada siapa saja. Ya silakan dalam rumah itu. Hah? Dalam rumah tangga saudara ada siapa saja. Saudara bergandengan tangan. Saya akan berdoa untuk keluarga rumah tangga. Haleluya Bapa. Bapa perkenankan hamba-Mu ini. Berdoa untuk umat-Mu Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada hamba-Mu. Dalam pelayanan khusus hamba. Healing and Deliverance Ministry. HDM. Ya Bapa, mohon urapan-Mu Roh Kudus. Kuasa dan tenaga ada di dalamku. Dan itu adalah wewenang daripada-Mu. Otoritas Tuhan. Tuhan sudah anugerahkan. Tuhan sudah limpahkan dan hamba mengucap syukur, hamba terima itu dan hamba mau lakukan sesuai kehendak-Mu. Ya, supaya mereka-mereka ini Tuhan dalam keluarga rumah tangga mungkin kedapatan masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga keluarga mereka. Mereka ada tidak harmonis, kerukunannya terganggu, entah dari masalah apa Tuhan Engkau yang paling tahu atau mungkin dari pekerjaan iblis. Yang terus ingin menghancurkan, mengadu domba, memecah belah keluarga-keluarga rumah tangga dari umat-Mu, anak-anak-Mu. Bapa, hamba-Nya mau salurkan, berembuslah Roh Kudus, hembusi Tuhan mereka. Mereka sekarang sedang bergandengan tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima ini roh kerukunan. Terima ini Shalom, Yehovah Shalom. Yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akan memenuhimu. Dan rumah tangga keluargamu boleh dipersatukan kembali. Apapun masalahnya. Tapi mereka boleh bersatu dengan cara Tuhan yang ajaib. Mereka saling mengampuni. Tidak ada lagi segala kepahitan, bahkan roh kepahitan tidak ada. Semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat aku hembuskan kuasamu. Segala ikatan-ikatan kepahitan, ikatan-ikatan pemecah belah, saya patahkan dan saya perintahkan pergi keluar daripadanya, daripadamu. Roh Kudus yang bekerja, Engkau diberikan sukacita, kesukaan Roh Tuhan di dalammu. Karena Roh Tuhan bekerja atasmu, Engkau menerima rahmat-Nya, kebijaksanaannya, kebaikannya, sukacitanya daripada Roh Tuhan sendiri. Mengalir, mengalir atasmu, keluargamu, rumah tanggamu siapa saja. Dan tidak ada lagi kebencian. Tidak ada lagi permusuhan. Tidak lagi dendam. Semua sudah hilang.
Oleh karena roh Tuhan bekerja dan sudah berdiam di dalammu. Terima hembusannya dalam nama Tuhan Yesus. Berhembuslah Roh Kudus. Hembusi mereka. Hembusi. Aku lawat mereka. Aku lawat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tumpangkan Tuhan tanganku atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus berkat Tuhan turun atasmu. Engkau diberikan roh kerukunan. Roh keharmonisan. Roh persatuan, kesatuan. Saling paham, memahami, mengerti. Roh-Mu bekerja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, ini doa yang kedua saya mengenai kesehatan. Kalau ada yang sakit, kau sudah mengurapi ya Bapa. Engkau berdaulat dan berkuasa. Engkau mengalirkan keajaiban kuasa mujizat-Mu. Kuasa kesembuhan, kesehatan atas umat-Mu. Sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakit-Mu, mari kita bekerja sama. Sebutkan sakit-Mu. Sebutkan sakit-Mu. Perkatakan sakit-Mu. Dan perintahkan. Ya, sama-sama perintahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku tumpangkan tanganmu atas-Mu. Dan saya perintahkan segala sakit penyakitmu demi nama Tuhan Yesus Kristus pergi keluar. Sembuh engkau. Pulih. Karena tema Tuhan yang kau berikan kepada hamba untuk hari ini adalah dipulihkan. 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 Sembuh. Sehat kembali. Yang sudah sehat tetap sehat. Dan roh Tuhan yang menjaga. Dan mereka percaya taat Tuhan. Setia kepada-Mu. Dan mereka boleh menikmati kesembuhan, kesehatan yang datang daripada-Mu. Roh Kudus, hembuskan ini. Terima ini. Terima ini. Roh kesembuhan, roh kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas-Mu. Terima. Dan engkau mengatakan, haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan yang menyembuhkan. Roh Kudus sudah bekerja atasmu. Oh, haleluya. Segala ikatan-ikatan yang membuat engkau sakit sudah diputus dan dilepaskan semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja atasmu. Haleluya. Sehat, sembuh, pulih, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dipulihkan, dipulihkan. Rumah tangga keluarga dipulihkan. Kesehatan-kesehatan dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saya akan berdoa, saudara. Untuk masalah keuangan. Bisnismu, pekerjaanmu, ekonomi. Ya, termasuk yang menjual aset-aset. Termasuk orang yang hutang piutang. Ya, ini loh saudara-saudara. Pekerjaan Roh Kudus. Tuhan, engkaulah sumbernya. Sumber berkat, sumber rezeki. Oh, berkat-Mu berkat ilahi, double porsi, bukan saja jasmani Tuhan, tapi rohani juga. Haleluya, puji Tuhan. Mari, saudara-saudara, engkau bisa menumpangkan tanganmu atas kepalamu, supaya berkat Tuhan turun atasmu. Engkau akan diberkati bisnismu. Yang bekerja online atau offline, di rumah, ya, buka toko, pabrik, ekspor impor, ya. Atau mereka yang online, ya. Online. Nah, engkau yang mau menjual aset. Aset apapun, ada tanah, ada rumah, ada perusahaan. Ada apa saja? Ya. Engkau yang mau menjual aset-asetmu, percaya ajaib cara Tuhan. Haleluya. Demikian. Hutang piutang, Tuhan akan memberikan jalan yang baik. Dan semua akan dapat diatasi. Karena Dia ikut bertindak. Haleluya. Dan apa saja saudara-saudara yang mau bekerja. Ya. Yang mau bekerja pekerjaan baru. Bapa, engkau melihat semua kebutuhan ini. Keuangan. Bisnis, ekonomi, pekerjaan mereka. Tadi saya sebut Tuhan, baik mereka sudah bekerja
offline atau online, ekspor impor, ada hutang piutang Tuhan, ada mereka mau jual aset-aset atau apa saja yang mau cari pekerjaan, Bapa, hembuskan rohmu ini, berkatilahi dari kerajaanmu Tuhan, yang double porsi itu berembus mereka, menjamah mereka, aku tumpangkan tanganku, dan engkau diberkati dengan rezeki yang cukup-cukup luar biasa, datang daripada dia, engkau akan mendapatkan sesuatu yang ajaib, semua akan terjadi, demi namanya, ada mujizat keajaiban terjadi. 5 roti 2 ikan, ribuan orang dikenyangkan. Mujizat terjadi, keajaiban terjadi. Air biasa dirubah cairan anggur terjadi kepadamu. Dan engkau akan menikmati hasilnya. Bersyukur. Engkau diberkati luar biasa. Sehingga engkau akan menjadi berkat nantinya. Haleluya. Tuhan bekerja luar biasa. Dan Tuhan akan menyatakan itu kepadamu. Diberkati engkau. Apapun pekerjaanmu. Jual aset. Jual apa saja, ada yang utang piutang, ada apa saja yang kau butuhkan, engkau akan menikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa. Berembuslah Roh Kudus, berembuslah Roh Kudus. Mereka-mereka yang ada masalah lain Tuhan dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka inginkan Tuhan, engkau tahu, engkau berseru katakan kepada Tuhan. Apa yang engkau inginkan kepada Tuhan? Engkau sekarang merasa lelah, berbeban berat, letih, lesu itu. Apa? Apa? Berserahkan mereka kepadamu. Dan hamba hembuskan kuasamu. Terima Roh Kudus. Dan engkau akan menikmati semua apa yang engkau butuhkan. Dia Maha tahu apa yang engkau inginkan. Mari bekerja sama. Ya, pakai. Jadi engkau sudah pakai pengurapan, Roh Kudus bekerja atasmu. Bapa, berkat-Mu turun atas mereka semua. Di dalam kehidupan keluarga, rumah tangganya. Dipulihkan Tuhan. Ada masalah kesehatan, sakit menyakit, dipulihkan. Ada masalah bisnis, pekerjaan, keuangan, dipulihkan. Dan masalah-masalah lain, dipulihkan. Mereka menikmati segala pemulihan daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah memberikan ajakan yang datang kepadamu, Tuhan akan berikan pemulihan, kelegaan. Haleluya, dipulihkan engkau semua. Yang mengikuti pelayanan HDM ini, engkau tidak mengikuti dengan percuma. Di sini ada hembusan Roh Kudus. Ada kuasa ilahi menghembusi engkau. Hembusi, hembusi, hembusi Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau menikmati yang namanya tenaga dan kuasanya yang luar biasa hanya datang daripada Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Bapa itu turun atasmu, turun atas kami semua ini, dan engkau menikmati berkat-berkat-Nya. Baik jasmanimu diberkati maupun rohanimu diberkati, jiwamu bersukacita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau lah yang berdoa atas umat-Mu ini. Tuhan yang melawat menjamah mereka seterusnya. Roh-Mu bekerja tanpa batas. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Soteria, soteria. Tuhan memberkatimu saudara. Tuhan memberkati kita semua ya. Jangan takut. Rumah tanggamu diberkati. Kesehatanmu diberkati. Pekerjaanmu diberkati. Apapun yang kau butuhkan diberkati. Tuhan sumbernya. Jangan menoleh kanan kiri, tapi kepada Dia yang ilahi, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Soteria, soteria. Ada keselamatan kekal di dalam nama-Nya, Tuhan Yesus Kristus. Ada kelepasan, ada pemulihan. Sekarang sudah dipulihkan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh-Mu yang bekerja atas kami semua. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan yang memberkati saudara ya. Sampai berjumpa Rabu yang datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Amin.